Perubahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan, termasuk dalam cara manusia bekerja. Dari zaman ke zaman, teknologi berkembang pesat, membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam bidang pertanian. Di desa-desa, khususnya, kecanggihan teknologi sudah mulai merambah hingga ke lahan pertanian, di mana mesin traktor menggantikan cara lama yang mengandalkan tenaga manusia. Namun, di balik semua kemudahan tersebut ada sebuah fenomena yang cukup mengkhawatirkan, yaitu perlahan hilangnya semangat gotong royong atau yang sering disebut sambatan. Dahulu kehidupan di desa penuh dengan kehangatan. Setiap kali ada pekerjaan berat seperti mencangkul sawah atau mengolah kebun, para petani bekerja bersama-sama. Mereka saling membantu sama lain, tanpa pamrih, dengan semangat gotong royong. Dalam kegiatan ini, bukan hanya manusia yang dikerahkan, tetapi juga kebersamaan dan solidaritas yang tercipta di antara warga desa. Sambatan bukan sekedar kerjasama untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga menjadi ajang bertukar cerita, tertawa bersama, dan mempererat hubungan antar warga. Di bawah panasnya sinar matahari, para petani saling bahu-membahu melibatkan diri dalam pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar. Meski berat, namun kebersamaan membuat segalanya terasa lebih ringan. Selain itu, bekerja bersama-sama juga menjadi sarana untuk menyelesaikan pekerjaan yang memakan waktu berhari-hari dengan lebih cepat. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi mulai mengambil peran penting dalam kehidupan petani. Hadirnya mesin traktor membawa perubahan besar. Alat yang dirancang untuk membajak tanah ini mampu mengolah lahan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan tenaga manusia yang menggunakan cangkul. Jika dulu mencangkul sawah membutuhkan waktu berhari-hari, kini dengan traktor pekerjaan itu bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Traktor mampu membajak lahan luas hanya dalam waktu satu hari. Pekerjaan yang dulu membutuhkan banyak orang kini cukup dilakukan oleh satu operator mesin saja. Hal ini tentu memberikan keuntungan bagi para petani. Mereka tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga besar, menghabiskan waktu lama di bawah sinar matahari, dan bisa menghemat biaya serta waktu. Namun, di balik segala kemudahan yang ditawarkan oleh traktor, ada sisi lain yang perlu direnungkan. Semangat gotong royong yang dulu menjadi jantung kehidupan di desa mulai memudar. Sambatan yang dulu menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas bertani, perlahan-lahan hilang dari kehidupan sehari-hari. Saat dulu bekerja di sawah membutuhkan banyak orang, traktor kini menggantikan fungsi tersebut. Gotong royong yang dulu menjadi ajang untuk saling membantu, berbagi, dan bekerja sama dalam sebuah komunitas, kini mulai tergerus oleh efisiensi dan kepraktisan teknologi, dengan traktor yang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam satu hari. Kesempatan untuk berkumpul dan bekerja bersama semakin lama. Para petani yang dulu saling mengandalkan satu sama lain, kini lebih mandiri dengan bantuan teknologi. Kehangatan dan kebersamaan yang dulu tercipta dari sambatan kini tergantikan oleh suara mesin yang menderu. Masyarakat yang dulu sering bertemu di sawah untuk bekerja sama kini lebih jarang berkumpul karena pekerjaan mereka bisa diselesaikan sendiri dengan mesin. Perubahan ini membawa dampak sosial yang signifikan. Desa yang dulunya ramai dengan aktivitas sambatan, ini lebih sepi.
pekerjaan di sawah tidak lagi membutuhkan banyak orang, dan kesempatan untuk berinteraksi semakin berkurang. Nilai-nilai gotong royong yang dulu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa perlahan mulai terkikis. Hal ini mencerminkan bagaimana teknologi, meskipun memberikan banyak manfaat, juga dapat membawa dampak yang tidak terduga pada kehidupan sosial. Selain itu, para petani yang dulunya saling bergantung dalam pekerjaan bertani, kini lebih banyak bergantung pada mesin. Rasa solidaritas dan kebersamaan yang dulu terjalin erat, kini digantikan oleh kepraktisan teknologi. Dengan demikian, meski teknologi terus berkembang, semangat gotong royong yang sudah menjadi warisan leluhur tidak akan hilang begitu saja. Harapan ke depan adalah bahwa teknologi dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai tradisi yang tetap dijaga dan dilestarikan.